Kalau kamu ngelihat ada orang yang mencurigakan, kamu harus teriak. Kamu minta tolong, kamu teriak maling apa perlu biar ada yang nolongin kamu. Ngerti? Gue juga gak siap, Bim. Kalau sampai kehilangan lo. Walaupun lo cuma pacar pura-pura gue, tapi tetap aja. Pacar pura-pura? Dari mana kok panik gitu sih Tante? Enggak, tadi abis nyari Kimi sama Jimmy. Tapi kok Tante kayak ketakutan gitu sih tapi? Kalian tau gak? Ingat gak kejadian waktu di rumah? Di rumah Tante yang Tante cerita ada laki-laki nyelusup masuk ke dalam rumah. Terus dia ngaku-ngaku dosen. Terus Tante teriakin maling. Ingat. Dia ada di sini. Stalking tuh bukan yang warna hitam yang kayak dipakai gini gitu kan Tante? Yang di film-film yang suka dipakai penjahat-penjahat kayak. Jadi ya, Poppy, maksudnya itu stalking. Jadi Tante tuh lagi diikutin gitu. Masa kalian gak ngerti sih? Ya kan Tante? Itu maksudnya. Tuh kan benar orang. Tumben bener loh. Gimana? Ini Tante takut banget. Aduh. Gimana kalau Tante masuk ke kamar dulu temenin Reina, biar aku, Nora, sama Poppy yang jaga-jaga di luar. Pokoknya nanti kita cari, kita tangkap, habis itu kita laporin polisi. Gimana? Ya ampun, makasih banyak ya. Makasih. Girls, mending sekarang kita cari senjata. Apa ya? Kalian tetap harus hati-hati, oke? Tenang, Tante. Sukses. Nanti kita tangkap. Kita cari. Gimana? Kita cari. Nah, sebenarnya nyariin siapa ya? Lihat deh. Sakit perut. Aduh, apa jangan-jangan gara-gara tenggelam tadi air lautnya masuk ke perut lo gitu makanya lo sakit perut? Atau mau ke rumah sakit sekarang? Yuk. Enggak, Jim. Terus? Gue lapar banget. Lo yakin cuma lapar doang? Iya. Gimana kalau kita masuk sekarang biar kita bisa makan? Yaudah kita ke dalam yuk. Yuk. Jim. Lu ikut kita dulu bentar ya. Gak lama kok. Ya Jim, sebentar doang Jim. Ya gak apa-apa Jim. Gak apa-apa dong Hani. Kalau kamu mau sama teman-teman kamu dulu gak apa-apa. Tapi jangan lama-lama. Kamu belum makan soalnya. Beneran? Iya. Gi. Lo yakin lo gak apa-apa? Gak apa-apa kok. Bentar ya, Kim. Kalian lihat gak mantan pacar aku, Aini? Aini? Emma?
Emang Pak Bonner taruh mantan pacar Bapak di mana ya, Pak? Udah cari di kantong. Siapa tahu ada loh, Pak. Nora, ini yang dicari mantannya, bukan lu receh. Lu mau yang gua masukin kantong, mau? Poppy. Maaf, maaf. Maksudnya Nora tadi tuh mau bercanda. Tapi kalian gak ada yang nangkep ya bercandanya Nora? Iya, sejak kapan sih gua nangkep bercandaan lu? Tahu sih, bisa lu bercanda. Terus kalian ngapain lihat-lihat ini? Oh, ini tadinya tuh. Iya, kita mau, ini kita mau cari orang yang mencurigakan yang mirip maling, Pak. Iya. Kayak ini carinya. Ada maling di sini? Ada, Pak. Ya udah Pak, kalau gitu kita mau cari malingnya dulu ya Pak. Galau nih Pak, get ruwet, oke? Ya udah. Makasih Pak. Makasih Pak. Anini, mana sih Anini? Rena. Rena, ada orang jahat di sini. Orang jahat? Iya, orang jahat. Maksud Tante, Aldo. Tante, Aldo udah mainin Reina, Tante. Aldo udah jahat sama Reina, Tante. Jangan nangis. Ini bukan. Ini bukan Aldo. Ini orang jahat, beneran. Orang jahat ini selalu ngikutin Tante kemanapun Tante pergi. Dan dia tuh selalu bilang dia tuh dosen. Dan Tante percaya banget itu cuma modus. Dia tuh cuma pengen ngelecehin Tante. Dan kamu tahu, dia pernah masuk ke dalam rumah Tante. Anini. Maaf. Pokoknya kamu harus hati-hati ya. Kalau kamu ngelihat ada orang yang mencurigakan, kamu harus teriak. Kamu minta tolong, kamu teriak maling apa perlu biar ada yang nolongin kamu. Ngerti? Anini. Itu suaranya tuh. Itu suara orang jahatnya. Anini. Tante lagi bercanda kan? Itu bukan kan suaranya tuh. Tante enggak bercanda. Anini. Gimana caranya ini? Aduh, Tante takut banget nih. Buka pintunya. Buka pintunya. Tante, Tante beneran sih Tante stroke. Kamu tuh ngomong sembarangan, stroke apa sih? Tante tuh masih muda, ini namanya herpes. Herpes Tante. Nanti keburu masuk gimana? Buka! Yakin Tante? Buka! 1, 2, 3! Suaranya gede banget, penjahatnya gak apa-apa. Udah biarin aja. Diam, kamu diam. Kamu diam. Ya udah kalau gitu sekarang juga kamu cari bantuan cepat. Biar sekalian dibawa ke kantor polisi. Cepat!